Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Semoga teman-temanku yang dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan selalu. Tak lupa kita doakan semoga wabah ini cepat selesai atau berlalu agar aktivitas kita kembali normal seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Rahman Sujat Miko. Saya dari program studi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelas A1. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Halo Pak Yuga. Halo Pak Yuga, semoga di sana selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala halnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan membahas topik kelima tentang bahasa Indonesia, yaitu paragraf. Nah, apa sih paragraf itu? Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam unsur rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Nah, sebelum kita membuat paragraf sendiri, ada hal yang harus kita perhatikan atau syarat yang harus kita perhatikan dalam membuat paragraf. Nah, yang pertama itu kesatuan paragraf. Paragraf yang baik itu hanya boleh mengandung satu gagasan utama saja. Nah, yang kedua adalah kepaduan paragraf. Kalimat dalam paragraf terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama. Itu disebut dengan kepaduan. Nah, yang ketiga adalah kelengkapan. Nah, dalam kelengkapan ini dibagi lagi menjadi tiga unsur. Yang pertama, unsur gagasan utama. Gagasan utama ini biasanya adalah ide atau tema untuk pengembangan paragraf nanti. Yang kedua adalah kalimat utama. Nah, tadi kan kita sudah memikirkan atau membuat gagasan utama. Nah, gagasan utama tadi kita tuangkan ke dalam kalimat utama. Ya, kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf ataupun di akhir kalimat, akhir paragraf. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini berfungsi untuk memperjelas ide dari kalimat utama tadi. Nah, dalam kalimat penjelas ini jangan sampai menyimpang dari ide pokok pembahasan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf. Nah, jenis pertama adalah jenis paragraf menurut kalimat topiknya. Nah, dalam jenis ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, deduktif atau umum. Nah, biasanya pada paragraf ini kalimat utama terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti dengan kalimat penjelas. Nah, yang kedua adalah kalimat induktif atau khusus. Nah, kalimat dalam paragraf ini kalimat utama berada di akhir paragraf. Nah, biasanya diawali dengan penjelas. Nah, penjelasnya bisa berupa fakta, contoh, rincian ataupun bukti dari kalimat utama. Nah, selanjutnya adalah deduktif dan induktif atau kalimat campuran. Nah, kalimat campuran ini biasanya kalimat utamanya ada di awal paragraf, kemudian diikuti dengan penjelas. Nah, di akhir paragraf itu terdapat kesimpulan. Nah, yang selanjutnya adalah interaktif. Nah, atau penuh kalimat topik. Nah, penuh kalimat topik ini biasanya adalah kalimat utama yang terletak di tengah-tengah. Nah, biasanya diawali oleh kalimat penjelas. Nah, selanjutnya jenis paragraf menurut fungsinya. Yang pertama, fungsi paragraf sebagai pembuka. Nah, biasanya paragraf pembuka terletak di awal sebuah tulisan, entah itu buku ataupun karangan, berfungsi untuk mengantarkan pokok pembicaraan
tulisan. Selanjutnya untuk memberikan gambaran keseluruhan isi dari tulisan yang hendak kita sajikan. Yang ketiga, menarik perhatian pembaca. Nah, dalam pembuatan paragraf pembuka ini diusahakan untuk membuat semenarik mungkin. Yang kedua, paragraf pengembang. Nah, berfungsi untuk mengembangkan topik pembicaraan dalam suatu tulisan. Paragraf ini biasanya berisi tentang contoh-contoh inti permasalahan ataupun uraian pembahasan isinya. Yang selanjutnya adalah paragraf peralihan. Nah, paragraf peralihan adalah paragraf yang menjembatani bagian dua paragraf utama, baik pembuka dengan pengembang ataupun pengembang dengan penutup. Nah, selanjutnya paragraf penutup biasanya terletak di akhir tulisan, baik tulisan di sebuah bab maupun dalam penyajian karangan. Nah, berfungsi sebagai simpulan sebuah tulisan sekaligus penutup dari tulisan tersebut. Dan hal yang harus diperhatikan adalah bisa menimbulkan kesan bagi para pembaca dan diusahakan untuk membuat secara singkat. Nah, yang ketiga, jenis paragraf menurut isinya. Yang pertama adalah narasi. Nah, narasi berisi kisah tentang suatu peristiwa atau kejadian yang didasari oleh fakta. Biasanya ciri-cirinya adanya tokoh atau pelaku, adanya latar tempat, waktu, dan suasana, dan adanya alur cerita. Nah, yang selanjutnya adalah deskripsi atau menggambarkan. Nah, paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembacanya seakan bisa melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Yang selanjutnya, paragraf argumentasi atau pendapat. Nah, paragraf yang menjelaskan pendapat dan berbagai keterangan dan alasan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca. Biasanya terdapat pada koran. Contohnya, menurut pendapat ini. Nah, itu bisa disebut dengan paragraf argumentasi. Nah, selanjutnya eksposisi atau menjelaskan. Nah, paragraf yang berisi ide-ide, pendapat, buah pikiran, informasi, memperluas wawasan pembaca. Nah, yang selanjutnya paragraf persuasi atau mengajak. Paragraf yang membujuk ataupun mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, paragraf ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, propaganda digunakan oleh media massa seperti koran, artikel internet, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah pendidikan berisi pesan, ajakan, dan sebagainya yang bersifat edukasi. Yang ketiga, persuasi advertensi atau iklan digunakan untuk promosi barang ataupun jasa. Yang terakhir, persuasi politik bertujuan untuk kampanye biasanya.